Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar uh, sahabat Mega Suara di mana pun Anda berada, juga teman-teman yang ada di Kota Perak, Kulon Progo dan juga untuk Anda pemirsa MGS TV dan juga uh, UG TV serta juga Anda pendengar UG Radio. Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma untuk edisi kali ini dan senang sekali bahagia sekali kita bisa ketemu lagi tentu saya dengan topik pembahasan yang berbeda dan sangat menarik untuk mencari tahu tentang Gunadarma untuk ke saat ini. Seperti biasa, Info Gunadarma hadir setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan siapakan kan narasumber untuk edisi kali ini serta apa topik yang akan dibahas? Kita akan segera bergabung dengan rekan saya Alvin Permadi. Oke, baik. Halo, Alvin. Baik. Ya. Terima kasih Yuda. Gimana ya. kabar? Alhamdulillah sehat. sehat. Cuaca cuaca Bogor aman? Aman dan cerah pagi hari aman ini. dan cerah ya. Dompet cerah tapi kalah. belum cerah ya. Uh, sebentar lagi kayaknya. Sebentar lagi. Iya, yeah, menghitung hari lah ya. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, siap, 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 siap. <laughs> yeah, siap. Dilanjutkan dengan topik pembahasan kita di Info UG kali ini, silahkan Alvin. Baik, terima kasih Yuda Buster di uh, Radio Mega Suara Network. Dan apa kabar pemirsa dan juga pendengar? Kita kejumpa lagi dalam program Info Gunadarma. Ini merupakan hasil kerjasama Yuji TV dan juga Mega Suara Network. UGTV, kemudian MGS kemudian UG Radio dan juga tujuh stasiun radio Mega Suara Network tentunya yang ada di tujuh kota. Setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bincang-bincang tentang Universitas Gunadarma dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang program studi akuntansi yang merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma dengan akreditasinya yang tidak meragukan lagi dan narasumbernya ada uh, Bapak Dr. Rino Rinaldo SE MM.SI., M.Ikom. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu, Kak? Ya, kurang lebih tiga, hampir ya. 2 dua, 3 dua, dua, tahun, dua, tahun ya, lah. ya tahunan ya. Karena uh, ada kasus Covid kemarin gitu Betul. Ya. Betul. Kalau kemarin hmm. ke Bogor kita Uh, kulineran dulu ya pak ya. ya betul <laughs> ada satu kuning, ya, satu <laughs> kuning. Jadi setelah siaran <laughs> baru kita jalan-jalan. Ya. Tapi sekarang nggak bisa jalan-jalannya ya. di Depok aja Depok pak ya. Aja. Sehat Pak Rino. Alhamdulillah sehat. Pak <laughs> Kalau boleh tahu selama pandemi gimana nih aktivitas Pak Rino? Aktivitas selama pandemi ya kita tetap beraktivitas seperti hmm. biasa. Aha. Tapi memang ada perbedaan. Ya. Jadi kalau pandemi itu kan kita waktu itu pemerintah menganjurkan untuk uh, WFA, mm -hmm. jadi uh, kita melakukan uh, semua aktivitas yeah. ya dilakukan secara uh, di rumah dengan mm -hmm. menggunakan uh, fasilitas teknologi informasi, ya, mm -hmm. sehingga kita uh, <coughs> melakukan kegiatannya secara online. Yeah, ya. iya, iya, iya. Tapi kemudian setelah agak beberapa lama ya kemudian agak menurun covidnya kita mm -hmm. ada sifatnya uh, bisa online kemudian ada waktu tertentu kita bisa boleh masuk ke yang dikatakan hybrid itu kali Pak ya, ya, ya. Nah itu sudah terjadi sekarang udah dilakukan sudah dilakukan oleh Sudah Gunanya. jadi hari ini kita juga sudah hybrid ya mm -hmm. baik untuk aktivitas uh, manajemennya kampus maupun okay. untuk kegiatan yang uh, kegiatan belajar mengajarnya atau perkuliahannya kita juga menggunakan uh, metode hybrid Oke okay. berapa ah. presentasinya nih Pak antara duri uh, during lagi daring dan luring oh. Uh, untuk metode hibrid ini uh, kita meng, uh, menggunakan uh, apa <kuh> perbandingannya 50%-50%, persen -50%. hmm. Jadi yang 50% puluh secara daring, 50% persen secara uh, luring. Hmm. Ya. Tapi kayaknya, kayaknya kebanyakan pengen semua daring semua ya, pak? Ya eh, luring <laughs> semua. <Be. laughs> ya udah kangen Barino soalnya. <laughs> ya. ya karena memang uh, kalau dengan uh, luring kita kelebihannya ya kita bisa berinteraksi dengan hmm. uh, mahasiswa itu lebih hmm. uh, apa? kayak tidak kalau secara online kan terbatasi dengan teknologi ya dengan fasilitas teknologi informasi tapi kalau ketemu secara langsung kita bisa berinteraksi secara langsung ya lebih apa lebih leluasa dan lebih bebas itu jadi kelihatan ya mana yang belum mandi yang sudah mandi oke pak Rino Rinaldo berbicara tentang program studi akuntansi sebelum kita masuk ke program studi akuntansi dari dulu zaman-zaman zaman mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sampai dengan saat ini ada perubahan enggak ilmu-ilmu komunikasi ini? Ilmu akuntansi mungkin. Eh, komunikasi, akuntansi, iya. Yeah. <tuh> iya. <tuh> banyak sekali perkembangan di uh, bidang ilmu akuntansi, ya. Entah itu dari uh, topik akuntansi yang dipelajarinya uhum. maupun uh, uh, apa namanya? metode-metode uh, yang uh, digunakan dalam uh, apa perkembangan ilmu akuntansi mm -hmm. ya. Jadi kayak misalnya perkembangan ilmu akuntansi eh, eh, apa namanya? topiknya mm -hmm. ya, yang tadinya bersifat eh, secara umum hanya membahas mengenai mm -hmm. eh, akuntansi yang bersifat keuangan ada lagi pembahasan sekarang ini ada akuntansi namanya akuntansi eh, akuntansi lingkungan. Oh. Hmm. Ya, jadi terus yeah. berkembang mm -hmm. ya. Jadi akuntansi tidak hanya urusan uang di perusahaan, tapi membahas juga akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan hmm. masyarakat. Ya. Okay, okay. Kemudian juga hmm. dari dari uh, perkembangan uh, uh, teknologinya dari segi uh, uh, apa perkembangan ilmu akuntansi dari segi teknologi ya yep. yang sebelumnya mungkin masih manual sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi banyak aplikasi-aplikasi hmm. uh, uh, dari akuntansi yang memudahkan hmm. ya bagi uh, apa pengguna dari akuntansi itu untuk melaksanakan proses akuntansi dengan pembentukan mm -hmm. uh, teknologi informasi banyak okay. software ya <kuh> Nah berarti kalau mahasiswa baru yang akan mengambil program studi akuntansi selama beberapa semester apa yang akan mereka pelajari dari awal sampai akhir itu, pak? Oh mereka akan pelajari uh, yang fokus ke akuntansinya ya. Jadi mm -hmm. Kita pelajari akuntansinya itu ada pengantar akuntansi ya, okay. basic akuntansi ya kita pelajari secara uh, Tahap Tahapan dari proses akuntansi, yang kita hmm. uh, proses akuntansi itu adalah bagaimana kita membuat laporan keuangan. Laporan ya. keuangan, nah, ini. itu tahap-tahapnya seperti apa? Hmm. Kemudian di akuntansi tingkat lanjutnya, uh, kita mempelajari akuntansi mengenai akuntansi uh, yang lebih luas lagi, hmm. ya tidak hanya bagaimana laporan keuangan, tapi bagaimana mengelola perusahaan dengan, dari sudut akuntansi, hmm. dan juga um, di, 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 diberikan juga uh, uh, bagaimana. Software akuntansi. Oh berarti, berarti mereka walaupun jurusan akuntansi mereka juga mempelajari sistem informasi uh, informatika itu, itu ya mempelajari pak? Mempelajari sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi. Oke okay, oke okay, ya, oke. Okay. Jadi banyak software-software uh, yang diajarkan dan biasanya itu juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan mm -hmm. ya, untuk memudahkan mereka dalam menyusun uh, keuangannya. Oke oke oke. Jadi banyak-banyak uh, software akuntansi yang hmm. itu kita pelajari di diajarkannya di lab ya. Okay. Ada labnya, uhum. nanti itu dipelajari banyak software-software yang uh, nanti akan memudahkan uh, mahasiswa itu pada saat lulus untuk masuk ke dunia kerja. Uhum. Karena memang di perusahaan-perusahaan ya kalau perusahaannya besar ya yeah. kelola secara manual akuntansinya kan nggak mungkin. ya yeah. Jadi ada menggunakan teknologi informasi untuk memudahkannya. Okay. Nah okay. disitulah kita. Uh, uh, mempelajari software-software yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana dengan lulusan-lulusan dari program studi akuntansi? Apakah mereka akan menjadi, oh, udah otomatis dong akuntan? Apakah ada pengembangan-pengembangan lain selain itu lulusannya? Ya, jadi lulusan akuntansi, ya, memang eh, di, selain dia bisa eh, terserap oleh eh, apa? lapangan kerja ya, khususnya di perusahaan mereka juga kalau mereka ikut mengembangkan ilmunya lebih lanjut dengan akuntansi misalnya mereka ikut mengikuti <kuh> uh, uh, prof, uh, pendidikan profesi akuntansi juga bisa nanti okay. kalau yang sudah lulus itu mereka juga bisa mandiri misalnya uhum. dengan mendirikan uh, apa namanya uh, akuntan publik misalnya oh. mereka bisa oh, ya iya, tapi iya, iya. itu tadi harus mengikuti uh, yeah. pendidikan lanjutan uhum. ya agar bisa menjadi seorang akuntan publik dan dia bisa mendirikan uh, apa namanya konsultan akuntan sendiri. Jadi hmm. dia bisa mandiri. Oke. Okay. Kalau sendiri. untuk membuka uh, at, atau usaha atau perusahaan sebagai akuntan publik itu memang ada syarat khusus ya. Baya? Ada ada syaratnya. Enggak, khususnya. berarti kalau lulusan program studi akuntansi itu langsung bisa, hmm. itu nggak bisa. Itu enggak ya? bisa. Jadi memang harus ikut hmm. lagi pendidikan profesi namanya. Oh, profesi. Oke. Di mana profesi akuntan? Nah, kalau sudah lulus itu hmm. Uh, mereka diperbolehkan untuk mendirikan atau membuka konsultasi akuntan sendiri, mm -hmm. ya, uh, ya akhirnya dia bikin perusahaan sendiri, akhirnya okay, gitu, okay. tidak harus bekerja. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Baik, Pak. Ada fasilitas-fasilitas uh, khusus enggak khusus mereka yang akan masuk atau mengambil program studi akuntansi di Gunadarma? Kalau tadi kan disebutkan ada lab, kemudian oh, iya, bikin betul. software, kemudian betul. aplikasi betul. dan lain sebagainya. Ada fasilitas-fasilitas lain? Uh, 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 secara umum untuk semua calon mahasiswa Gunadarma itu kita memberikan beberapa fasilitas ya uh -huh. uh, selain uh, lab mereka juga nanti kalau yang setiap mahasiswa itu ada namanya uh, kita sebut sebagai student site oke okay, ya. student site nah, uh. itu adalah akun milik mahasiswa uh -huh. ya, di mana semua informasi tentang Universitas Gunadarma uh -huh. diinfokan melalui akun uh, student site mahasiswa tersebut uh -huh. nah akun student site ini hanya bisa dibuka oleh mahasiswa yang bersangkutan, jadi okay. tidak bisa. Nanti itu akunnya itu berisi informasi-informasi diguna di dharma secara umum, mm -hmm. ya, baik jadwal perkuliahan, okay. jadwal seminar dan sebagainya ada di sana semua. Ada prestasi-prestasi khusus nggak pak dari Fakultas Ekonomi khususnya untuk uh, program studi uh, akuntansi ini? Ya. Uh, Misalnya lulusannya. Uh, lulusannya um, banyak ya, uh, jadi uh, ada ada. Uh, banyak lulusan yang sudah cukup berprestasi, ya, okay. misalnya dia uh, menduduki jabatan tertentu di suatu perusahaan, ya, mm -hmm. itu juga uh, merupakan kebanggaan bagi alumni akuntansi. Mm -hmm. ya mm -hmm. uh, Intinya, karena kita sudah alumni cukup banyak, ya, jadi sebenarnya karena udah senior juga nih program ya, studi ini, ya, itu paling pertama, paling ya, pertama saya, ya, paling lebih, paling pertama. Jadi uh, banyak sekali alumni alumni kita yang memang sudah berhasil lah, di luaran sana. Oke, okay. ada syarat-syarat khusus enggak kalau bagi mahasiswa baru yang akan masuk khususnya ke program studi akuntansi? Apakah harus begini, harus atau jago ngitung, oh, jago oh matematika enggak. gitu Enggak lah. juga ya. Jadi untuk program studi akuntansi ini uh, uh, calon mahasiswa, mm -hmm. itu lulusan SMA atau yang sederajat SMK ya mm -hmm. boleh jurusan apa saja. Apa saja apa apa ya, Pak ya? Apa saja jurusannya Bebas, bisa okay. masuk ke program studi atau mendaftar ke program studi akuntansi di Gunadarma ini. Mm -hmm. <coughs> Jadi tidak ada persyaratan khusus. Oke, okay, ya. oke. Okay. SMA, SMK, jurusan IPA IPS ataupun boleh. IPS juga se boleh ya, Pak. Right? So. Oke, okay. itu adalah syarat-syaratnya. Nah, sekarang pada saat mereka melakukan pendaftaran di program studi akuntansi Uh, ada seleksi-seleksi misalnya, tadi syaratnya udah umum nih pak, ya udah, ya, udah gampang. Nah sekarang dari dari kualifikasi nilainya, nilai rapotnya atau ujiannya, oh. itu memang ada 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 syarat-syarat tertentu lainnya. Uh, jadi gini ya, jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru hmm. ya, itu bisa dilakukan secara online atau secara offline. Hmm. Nah untuk seleksinya kita ada dua metode, yaitu dengan seleksi rapot. Okay. Ya, jadi kita lihat seleksi rapot atau dengan seleksi ujian secara online juga mm -hmm. dengan melakukan ujian uh, tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Yeah. Nah itu dilakukan secara online. Uh -huh. nah, jadi dua dua jalur itu yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Okay. Jadi jalur rapot atau jalur ujian. Ya, gitu. Untuk program studi akuntansi untuk juga semua, sama ya, untuk Semuanya. Ya? Okay. Untuk semua program studi. Oke okay. oh. oke. Okay. Nah untuk program studi akuntansi ini pak, uh, biasanya kan banyak. Kampus-kampus atau perguruan tinggi termasuk Bunda Dharma sudah melakukan kerjasama-kerjasama seperti Aduh. dengan kampus-kampus lain gitu Pak yang di Aduh. luar negeri atau dalam negeri atau dengan pemerintah dan lain sebagainya. Kalau program studi akuntansi sendiri apa saja yang sudah dilakukan terutama kerjasama-kerjasama nih Pak? Kerjasamanya program studi akuntansi melakukan kerjasama uh -huh. dengan Institusi pendidikan dengan pemerintah maupun dengan swasta. Uhum, ya. uhum. Kalau dengan pemerintah, kita juga sudah melakukan kerjasama, uh, misalnya dengan uh, uh, apa, <coughs> pendidikan tinggi, tinggi uhum, ya. kemudian uhum. dengan uh, swasta, kita juga sering bekerja sama, misalnya adanya uh, magang dan pelatihan itu dengan perusahaan-perusahaan swasta. Uhum, uhum. Kalau dengan institusi pendidikan, itu kita melakukan dengan baik dari melakukan kerjasamanya cukup banyak baik dengan uh, institusi pendidikan dalam negeri aha, aha. maupun institusi pendidikan dari luar negeri. Oke. Okay, okay. Cukup banyak lah untuk. Uh, hmm. Ya ini. artinya memang kerjasama itu di, seperti dengan perguruan perguruan tinggi kan gunadarma ini rajin banget rajin, ya pak. Ya. Itu dalam rangka kalau untuk program akuntansi sendiri nih pak kerjasama dengan uh, universitas universitas atau perguruan tinggi di luar negeri itu biasanya kerjasama apa aja pak? Kerjasama biasanya kerjasama. Uh, Sharing, 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 gitu ya? sharing uh, ilmu hmm. ya. Dosennya ke sini atau dosen kita ke sana atau okay. mahasiswa banyak ke sini atau mahasiswa kita ke sana ah, ya. Ah, Jadi sharing ya. Jadi uh, memberikan uh, pendalaman ya, hmm. uh, sharing mengenai ilmu di bidang akuntansi di dengan universitas-universitas lain. Kalau boleh tahu nih pak, uh, akuntansi di Indonesia dengan akuntansi di uh, luar negeri itu ada bedanya nggak pak? akuntansi secara umum tidak nah, ada bedanya tidak, karena, karena memang urusannya begitu-gitu aja ya Pak ya. Itu ah. tidak ada bedanya. dan ah. perbedaannya adalah dari eh, secara umum tidak ada beda. Tidak, ya hmm. tidak ada beda, cuman itunya aja apa namanya prinsip akuntansi yang digunakan di masing-masing negara aja yang membedakan. Oke, okay, oke, okay, baik. Prinsip akuntansinya. Baik. Pak Rino nanti kita ngobrol-ngobrol tentang pendaftaran mahasiswa baru tadi selewat sudah kita bahas tentang program akuntansi. Nah, sekarang Bagaimana pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Gunadarma dari mulai proses uh, prosesnya tahapannya dan lain sebagainya, Pak Rino ya. Baik. Ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar kita akan kembali masih berbincang-bincang di Info Gunadarma bersama uh, Dr. Rino Rinaldo, S.A.M.M.S.I.M.E.Kom dan kita berbicara tentang program akuntansi. Nanti kita juga akan berbicara tentang pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma. kembali kita bergabung di Info Gunadarma dan apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami kita masih bersama di Info Gunadarma sampai tuntas nanti dan selamat uh, bergabung juga untuk Anda teman-teman yang ada di uh, kawasan uh, mana Kota Perak kemudian juga di Kulon Progo dan juga tak ketinggalan yang ada di Serang Sukabumi dan juga Kuningan serta Indramayu kita Permadi yang balik Halo ya budaya. Alvin Ya, ya, siap. Silakan kembali untuk uh, materi selanjutnya. Baik, terima kasih Yuda ya. dan juga rekan-rekan di Mega Suara Network. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bergabung di program Info Gunadarma dan kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Rino Rinaldo S.E., M.M.S.I., Tadi kita sedikit sudah membahas uh, tentang program studi akuntansi dan lebih sedikit lagi kita bendap, uh, membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sekarang kalau kemarin-kemarin pandemi udah pasti online semua nih pak ya, daring semua pendaftarannya, dari ujiannya, kemudian uh, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran tahun ini, pak? Ya, untuk pendaftaran uh, mahasiswa da baru tahun ini uh -huh. uh, metodenya menggunakan metode hybrid juga, uh -huh. ya campuran antara online dan offline. Oh, disamain Bisa. dengan, uh, oh. oke okay, siap. <tuh> Jadi kalau secara Offline uh -huh. calon mahasiswa datang ada ke kantor pendaftaran yang ada di beberapa kampus. Yeah. Ya. Nanti di sana e, akan diberi arahan oleh petugas konternya uh -huh. bagaimana melakukan pendaftaran. Oke okay, oke okay, okay. Sedangkan secara online itu bisa dilakukan di rumah, uh -huh. ya dimana untuk pendaftaran online ini mahasiswa harus membuka website pendaftaran guna Dharma ACID. Uh -huh. ya. Di situ e, calon mahasiswa bisa mendaftar, ya. Caranya dengan mengklik uh, menu pendaftaran nah di sana, mahasiswa bisa mengisikan uh, biodatanya, uh -huh. kemudian harus mengisikan yang wajib. Itu adalah uh, alamat email dan nomor HP-nya. Uh -huh. uh -huh. Nah, <coughs> kalau sudah uh, mengisikan uh, menu pendaftaran, uh -huh. uh, nanti uh, dikirim ke. ke ke kita ya okay. nanti uh, oleh admin kita akan dibuatkan akun atas nama mahasiswa calon mahasiswa yang bersangkutan mm -hmm. dan si uh, calon mahasiswa nanti akan mendapatkan uh, nomor virtual akun okay. ya nomor virtual mm -hmm. akun ini adalah uh, nomor yang harus uh, berisi rekening yang harus dibayarkan untuk membayar formulir pendaftaran mm -hmm. nah <tuh> kalau sudah selesai membayar uh, kemudian uh, dia melapor lagi ke kita maka Calon mahasiswa akan mendapatkan mm -hmm. username dan password uh, atas akun mahasiswa tersebut, mm -hmm. uh, sehingga dia bisa membuka uh, login mm -hmm. ke uh, menu pendaftaran. Yeah, 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 yeah. Nah, nah, kalau sudah uh, memasukkan username dan loginnya, mm -hmm. uh, sorry, username dan passwordnya, dia bisa login nanti akan muncul. Uh, Isian formulir pendaftaran nah, calon mahasiswa bisa mengisi formulir permasalahannya secara online di hmm. e, di laptopnya atau di komputernya. begitu Oke, okay. jadi kalau kita lihat ini uh, pemirsa dan juga pendengar uh, ini ada form pendaftaran online seperti yang Pak Rino bilang tadi klik di pendaftaran ya Betul. Pak. Ya? Ini saya udah klik. Ya. Kemudian di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah masukkan username username ini nama kita berarti ya, dong nah, misalnya rino rinaldo berarti kita uh, masukin pakai spasi dan lain sebagainya uh, uh, oke okay. terserah sih calon oh, mahasiswa bebas masih nama, bebas ya nama username-nya bebas sesuai bebas. mahasiswa oke okay. password mahasiswa boleh bikin sendiri mm -hmm. kemudian, tapi jangan susah-susah ya, nama ya ya, ya mahasiswa <laughs> biasanya mahasiswa iya entar hmm, lupa lagi dia heem kemudian ya masukkan data-datanya kemudian situ <laughs> ada jalur masuknya kan ada dua metode ya okay. ada metode uh, Jalur, jalur online, online oh ya. jalur online ini nah, ya, iya, nah, nanti, eh, uh, nama, tanggal lahir, dan datanya, setelah hmm. itu, uh, yang penting itu nomor HP dan email karena nanti semua balasan akan dikirimkan ke nomor HP atau email yang si anak calon mahasiswa tersebut. Iya. Jangan sampai nomor HP-nya ganti-ganti hmm. ya karena informasi ke sana semua dan ke email. Hmm. Oke, okay, kalau nama ini nama harus nama lengkap sesuai identitas betul, KTP betul, dan ijazah ya, Pak ya. Betul, nama harus sesuai. Oke, okay, di sini ada tanggal lahir juga ya, harus sesuai. Harus, ini yang tadi Pak Rino bilang bahwasannya nomor handphone dan, dan juga email ini harus valid ya Pak ya. Harus valid. Harus valid karena segala macam informasi untuk pendaftaran Masuk. itu adalah akan diberikan via email ya, dan, dan juga ya informasi dari HP baik SMS maupun WA. WA. Oke. Okay. Setelah ini berarti kita belum bisa melakukan pendaftaran. Belum. Ini baru pendaft uh, apa? Baru kita daftar, nanti kita buatkan akun atas nama anak yang tadi kan dia ya bikin betul. username dan password. Nah, kita buatkan. Aha. Uh -huh setelah dibuatkan nanti dapat balasan lagi berupa sms atau wa atau dari uhum. email berupa dapat virtual akun yang menyatakan bahwa uh, dia harus membayar formulir pendaftaran itu baru formulir pendaftaran nah, ya nah, nah dia uhum. datang ke bank dia bayarkan dengan nomor virtual akun tersebut uhum. kalau sudah bayar nanti dapat balasan lagi oke okay. itu bahwa username dan passwordnya sudah bisa digunakan oke okay. nah, kalau sudah digunakan anaknya uhum. bisa masuk klik login oh nah, nah. jadi Mahasiswa baru yang belum melakukan apa-apa, belum bisa login ya, Pak belum ya. bisa login. Karena betul. kita harus melakukan pendaftaran, pendaftaran dulu. Betul. Oke, seperti tadi Pak Rino bilang, pemirsa dan juga uh, calon mahasiswa baru, ini di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2022 ada beberapa uh, yang harus diklik. Uh, di pendaftaran ini adalah pendaftaran betul. dulu. Kalau memang mau berdaftar, ya itu pendaftaran. Itu yang pertama. Ah, Kemudian betul. Tahap pada saat kita melakukan pendaftaran yang tadi Pak Rino bilang username, kemudian uh. nomor handphone, email dan lain sebagainya, sampai kita menerima informasi dari Gunadarma bahwa bahwasannya virtual account dan lain sebagainya, itu tahapannya berapa lama Pak prosesnya? Uh, paling lama tiga hari. Tiga hari ya? Tiga hari. Karena, Karena di situ <coughs> mungkin yang daftar banyak kan kita admin-adminnya juga kan mesti. Oke okay, oke. Okay. Setelah itu setelah mendapatkan SMS atau ini isi SMS itu ada ala uh, isi SMS untuk yang sudah melakukan pendaftaran itu biasanya apa nih? Hanya menginformasikan bahwa uh, akun atas nama saudara ini mm -hmm. sudah bisa digunakan untuk login, untuk login tadi ya. Login ya ke uh, pendaftaran. 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 Karena, Karena di situ sudah keluar virtual account, virtual account ya pak. account betul. Jadi hmm. kalau sudah dibayarkan nanti akan dapat balasan Aha. bahwa ini akun anda sudah aktif. Udah kan type. tadi baru daftar aja kan username sama password baru daftarkan ke kita itu Aa. kan belum belum aktif nah kalau sudah bayar di virtual akun nanti dapat informasi akunnya sudah aktif silahkan login kalau mau daftar okay. atau mengisi formulir <tuh> oke okay, setelah so. itu baru melakukan eh, mengisi formulir Aa. nah tahapan pengisian formulir step-stepnya atau mungkin kerangka-kerangka yang harus di, disampaikan kepada calon mahasiswa baru apa aja nih pak? Uh, formulir pendaftaran isinya kurang lebih identitas mm -hmm. mahasiswa, okay. uh, identitas sekolah mm -hmm. Yang terakhir-terakhir itu belakang adalah uh, mengenai pilihan uh, program studi yang akan diambil di dharma. Mm -hmm. Karena kan uh, formulirnya itu kalau di, di bentuk fisik itu ada depan-belakang Yang depan itu adalah data mahasiswa dan data sekolah yep. Belakangnya adalah data program studi yang akan dipilih di Oke. Okay. Nah itu <coughs> mahasiswa boleh memilih uh, dua program studi Oke mm -hmm. uh -huh. mm -hmm dua program studi saja dan itu pun harus sesuai dengan lulusan ya pak ya sesuai dengan jurusan waktu di SMA nya atau yang sebidang hmm. kan kalau uh, kalau kalau di misalnya untuk jurusan akuntansi boleh IPA IPS ya hmm. kalau untuk jurusan teknik itu biasanya hanya jurusan IPA atau kalau SMK ya SMK nya yang sebidang misalnya teknik komputer ya dari IPA harus kalau SMA kalau yang dari SMK ya Um, e, apa jurusan SMK-nya yang sebidang dengan teknik komputer. Kalau ah. misalnya pada saat mengisi formulir pendaftaran kita maksa nih pak, artinya saya jurusan IPS tapi pengen masuk teknik itu kan udah nggak oh, bisa. Gak bisa. Nah di, di di pendaftaran itu langsung reject atau langsung udah. ke blok mas. Langsung Jadi, ke, uh, Bukan ke blok apa, mungkin apa apa namanya uh, gagal, uh, gagal gitu. Gagal. Ya? Jadi nanti ada ada apa pemberitahuan. pemberitahuan. Uh, karena kan di sebelah depan dia udah jurusan SMA-nya apa IPS. Nah, begitu di pilihan guna Dharma ngilih teknik mohon maaf, Anda hmm. uh, jurusannya IPS tidak bisa memilih program ini gitu. Jadi okay. ada 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 menunya yang hmm. apa sih namanya disebutnya dalam ilmu. Uh, uh, nah, itu ada tampilan pemberitahuan. Pemberitahuan. Pokoknya oh. udah 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 secara otomatis tidak bisa memilih pilihan yang hmm, betul. tidak sesuai, sesuai dengan, dengan jurusan sebelumnya jurusan ya, Pak ya. ya? Oke. Okay. Tadi ada ada beberapa pilihan, Pak. Dua pilihan dua, ya. Dua pilihan yang boleh dipilih. Yang calon boleh dipilih. Oke. Okay, setelah melakukan pendaftaran online, uh, kita ngupload apa aja selain nama nah, alamat? Di, setelah ngisi formulir itu kan ada uh, apa? Dokumen-dokumen yang harus diisikan. Mm -hmm. Yang utama itu karena kalau belum secara umum semua dokumen yang berhubungan dengan sekolah waktu di SMA itu harusnya diupload semua. Oke. Okay. Ya, tetapi kalau seandainya Misalnya, ijazah dan uh, nilai lainnya belum keluar. Hmm. Itu yang di-upload adalah nilai raport, khususnya raport semester 4 dan semester 5. Oke, okay. itu yang wajib di -uploadnya. yang wajib di-upload. Jadi, kita inputkan dulu, man, uh, ada menunya manual. Setelah itu, uh, dokumennya di-upload. Oke, okay, oke, okay, siap. Nah, itu untuk uh, persyaratan utamanya. Persyaratan utamanya. Oke, okay, setelah itu mereka berhasil dong ya. Ya betul. Oke, okay, setelah melakukan pen, uh, mengisi formulir pendaftaran dan ternyata berhasil, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Nah, mahasiswa ada dua kemungkinan. Kalau melalui jalur raport, mereka tinggal menunggu pengumuman. Hmm. Tapi kalau melalui jalur ujian, mereka akan mendapat jadwal ujian secara online, yaitu ujian. Uh, potensi akademik dan bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, setelah ujian mereka akan menerima pengumuman hasil hmm. uh, tes masuknya ini. Hmm. Nah, jadi kalau berdasarkan nilai rapot, nanti dia dapat uh, hasil ujian gimana Berdasarkan hasil ujian. Hmm. Ujian masuk dia juga hmm. ada pengumumannya. Oke. Okay. Nah, hmm. untuk uh, hasil ujian itu ada tiga tingkatan, yaitu ada tiga. istimewa, kemudian uh, apa? Uh, sangat baik dan hmm. baik. Oh, yang grade itu grade, ya, Pak. Grade, ya? Ya, betul. Grade AA, grade AB <laughs> gitu ya. ya? Betul. Oke, nah, oke, oke. Itu, itu uh, hasil mm -hmm. ujian pengumuman ujian. Dua jalur ini berlaku, Pak, untuk grade. Jadi salah satu, sori. Oh. Calon mahasiswa memilih salah satu yang mana yang akan digunakan. Enggak, artinya kalau walaupun kita ngisi rapot dan juga ikut ujian, tetap grade-nya sama ya, Pak. Artinya semuanya di ranking gitu, Semuanya di ranking. Oke, okay, setelah itu Uh, bar, uh, apa yang akan dapat didapatkan oleh mahasiswa setelah formulir pendaftaran selesai? Nanti ya, ada balasan betul. lain, betul. Jadi, ya. nanti uh, mahasiswa akan menerima hasil pengumuman. Dia dapat grade berapa, kemudian dia juga akan mendapatkan uh, belangko pembayaran. Oke, okay. belangko pembayaran uh -huh. uh, untuk jurusan yang dia pilih. Uh -huh. Nah, nah uh, pembayarannya dilakukan menggunakan uh, virtual account juga, uh -huh. pembayaran uh, uang kuliahnya. Oke, okay, oke, okay, nah, oke. Okay. Kalau sudah melakukan pembayaran uang kuliah, hmm. ya harus melakukan daftar ulang. Daftar ulang, oke. Okay. ulang secara online <kuh> daftar ulang ini yang melengkapi semua berkas-berkas yang kurang tadi, data-data hmm. yang tidak lengkap dan berkas yang tidak lengkap itu harus dilengkapi semua. Hmm, oke, okay. data-data karena yang yang pertama dilakukan itu adalah pendaftaran atau berkas-berkasnya adalah online ya, Pak online, ya. Online betul. Nah, sekarang hard copy-nya mungkin gitu ya, Pak? Oh, online daftar ulang juga bisa online. Oh, bisa online juga, oh, Pak ya. jadi di upload juga di upload juga hmm. data-datanya tersebut nah, okay. misalnya nanti pada saat setelah lulus ada ijazahnya ijazahnya juga oh, di yang belum oh. ada syarat-syarat yang belum kemudian uh, menginfokan bahwa dia sudah melakukan pembayaran uang kuliah itu juga di upload dokumennya nah pada saat uh, mahasiswa baru menerima pemberitahuan dari panitia penerimaan mahasiswa baru bahwasannya anda sudah diterima di jurusan ini dan harus begini-begini membayar uh, dengan virtual account itu kita harus uh, uh, melunasi semuanya atau hanya per semester oh, atau gimana pak? Oh jadi uh, hasil ujian itu dia akan mendapatkan belangko pembayaran untuk satu semester. Oh, oh hanya satu, satu semester, semester ya? Jadi semester satu dia harus bayar sekian. Mm -hmm. uh, tapi uh, ada kemungkinan kalau mahasiswa ingin melunasi semuanya nah, sampai okay. selesai mm -hmm. bisa dia akan mengajukan permohonan bahwa uang kuliahnya akan dilunasi sampai kalau S1 kan 8 semester sampai 8 semester misalnya boleh boleh ya pak boleh. nanti hmm. dikembalikan nanti ditarik lagi datanya dikasih lagi dokumen yang untuk sekaligus hmm. sampai selesai 8 semester okay. Gitu. oke kalau misalnya di, di, di pemberitahuan tadi adalah virtual account untuk pembayaran biaya kuliah selama satu semester nah kalau peng, misalnya pengen secara total keseluruhan dilunasi ada prosedurnya, Ada prosedurnya ya. jadi si calon mahasiswa harus mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan, oke, okay. uh, bisa secara offline datang ke sini atau secara online. Uhum. Dia mengajukan permohonan via email. Okay. Nanti, uh, data uh, pembayaran yang semester itu ditarik, uhum. tidak berlaku lagi virtual account Kita uhum. kirim lagi dokumen yang oh. sekaligus, dan ganti virtual account yang baru. Oke, dan itu sudah termasuk grade yang tadi Pak Rino bilang ya? Iya, betul. Grade AA, grade, A grade AW gitu iya, ya? Betul. Grade-nya hmm. tidak berubah. Tidak berubah ya. Betul. Oke, kecuali pindah jurusan kali pak ya? Ada nggak yang bisa jurus pindah, 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 pindah jurusan gitu pak? Pindah jurusan uh, itu bisa, bisa diperbolehkan ya, ya. Uh -huh. tapi memang ada syaratnya, ada beberapa prosedur yang harus dilewati oleh si calon mahasiswa. Uh -huh. uh, resikonya kalau pindah jurusan itu adalah kalau uh, jurusan tersebut sudah kotanya sudah penuh. Oh, itu permasalahannya. Yeah. Nah, jadi <tuh> memang si calon mahasiswa kalau mau ngambil jurusan memang harus dipikirkan baik-baik gitulah. Uh -huh. Jangan sampai pindah-pindah yeah. karena uh, udah berjalan lama uh -huh. ya baru kepikiran pengen pindah. <laughs> begitu pengen pindah ke jurusan yang bersangkutan, jurusan tersebut sudah nah, penuh. Udah penuh. Akhirnya tidak bisa pindah juga. Jadi oh. akhirnya memang harus dipikirkan baik-baik dalam menentukan pilihan program studi. Iya, yeah, karena yeah. kemarin juga saya tanya ke Pak siapa ya bahwasanya Pendaftaran darah paling lambat kapan ya? nggak bisa, nggak bisa tentuin lah karena seperti yang Pak Rino bilang Tuh. itu sesuai dengan kuota. kuota Kalau kuotanya tersiap. misalnya, misalnya nih pendaftaran ditutup bulan September, tapi pada bulan Juli kuotanya udah habis sudah tetap ditutup ya, Pak. Oke, okay, baik. Ya. Pak Rino nanti kita lanjut bincang-bincang kita di kesempatan hari ini tentang pendaftaran mahasiswa baru. Saya juga masih penasaran nih tentang pendaftaran mahasiswa baru terutama untuk tahapan-tahapan berikutnya. Baik. Ditahan dulu ya, Pak. Baik. Dan pemirsa juga uh, pendengar kita akan kembali untuk anda di program Info UG dan jangan kemana-mana kita masih punya waktu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sahabat Megasora, pendengar dan pemirsa MGS TV dan juga Yuji TV, sekitar Yuji Radio juga dimanapun dan berada saat ini kita masih berkabung di Info Gunadarma dan kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita masih ada waktu untuk anda menyimak berbagai informasi lainnya di uh, tentang Gunadarma ini tentunya bersama saya rekan Alvin Permadi kembali dengan Alvin. Oke, okay, right. silakan. Terima ya. Yuda dan terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa Uh, yang masih uh, menyaksikan program Info Gunadarma yang hadir setiap hari Rabu dan juga Sabtu mengisi suasana akhir pekan Anda yang lagi di jalan yang di kendaraan selamat pagi menjelang siang kalau mau mampir ke Gunadarma mau lihat-lihat untuk pendaftaran langsung juga boleh boleh ya pak langsung ya pak ya boleh 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 Betul. ada Tapi, syarat khusus uh, untuk langsung ada nih ada prokesnya ada, Kaya, prokes. ada. Oh, bener. Prokes tetap harus dijalankan. Kalau counter konter yang untuk langsung secara luring uh, di mana aja pak kampusnya? Ada di, ada yang pertama di kampus uh, Depok, uh -huh. ya, kemudian di Margonda, kampus Depok yang ada di Kelapa II, okay. kemudian ada di kampus Alemba, uh -huh. kampus Bekasi yang uh, Kalimalang, uh -huh. ya, kemudian yang di Cakung dan uh -huh. juga yang di Cikunir. Yang Betul, nah, itu adalah kampus-kampus yang ada konter pendaftarannya, konter pendaftaran terutama jadi, untuk yang langsung, ya Pak, ya yang langsung jadi. calon mahasiswa boleh datang, tapi sekali lagi ikuti prokes yang nanti ada petugasnya yang akan mengarahkan untuk melaksanakan prokes tersebut. Iya, mudah-mudahan nggak ngebludak gitu ya, Pak. Iya, <laughs> sampai jam berapa, Pak, untuk konternya? Konternya kita buka secara umum dari jam 9 sampai jam 5 sore, jam lima sore. Kemudian, kalau yang di... Uh, Depok dan di Kelapa 2 itu uh, sampai malam, sampai jam 7 Agak-agak, agak-agak, agak malam, agak malam ya. Kalau yang di sini tuh, yang di kampus D Depok, itu yang di depan itu, yang di depan, yang di depan betul, kan betul Oke, siap. Nah, sekarang tadi sudah melakukan pendaftaran secara online, Pak. Banyak gak sih mahasiswa-mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran online? Uh, apa aja sih kesalahan-kesalahan? yang dilakukan pada saat pendaftaran online atau kegagalan-kegagalan gitu pak? Uh, uh, untuk pendaftaran online itu kan dilakukan dengan uh, menginputkan data di komputer ya bisa ada hmm. beberapa kesalahan misalnya men salah menginput ya hmm. mengetik uh, nama salah tanggal oh. lahir salah itu yang yang biasa salah ya hmm. kemudian kesulitan yang lain adalah uh, biasanya agak sulit mengupload dokumen dokumen nah, hmm. nah kalau emang ada kesulitan-kesulitan hmm. uh, si calon mahasiswa Kadang itu bisa di memang berasal dari uh, si calon mahasiswa atau di sistem yang di kita. Nah, oleh karena mm. itu si calon mahasiswa boleh melakukan di situ ada fasilitas uh, chat online. Chat Jadi online. si calon mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan, misalnya uh, Bapak Ibu kenapa ini dokumen saya tidak bisa masuk, misalnya ada kesalahan, apa errornya apa munculnya. Nah, itu mm -hmm. bisa ditanyakan. Nanti uh, <coughs> bagian admin di bagian pendaftaran akan memberikan informasi uh, langkah-langkahnya atau jalan keluarnya seperti apa. Oke, okay. ini catnya. Isinya untuk pelayanan maksimal. Tolong, kamu isi form di bawah ini ya. Kamu bisa hubungi kami lewat Line dan juga WhatsApp. Itu, ternyata bisa, bisa WhatsApp oh. kan? Uh, calon mahasiswanya tadi mengisikan nomor handphone. Nomor handphone nah, dia kan nanti dibalasnya juga lewat WhatsApp. Bisa SMS okay. bisa itu kan ada nomor handphonenya, jadi bisa langsung jawab. Bisa oh, langsung lewakan. jadi langsung TikTok ya, TikTok ya? Pak? Ya, bisa oh. jadi bisa jawab WA atau kalau lu udah lagi buka. Website pendaftarannya ah, bisa chatting online juga Bisa chatting online, so, jadi nggak ya. harus nunggu Biasanya kan so, kalau chatting nunggu deh, iya, baru dibalas berapa lama oh, jadi, gitu Jadi lah. ada beberapa alternatif lah mau, mau jawab lewat WA, mau lewat chatting online bisa Oke okay, oke okay. so. <tuh> Nah sekarang sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah membayar, kemudian sudah melakukan daftar ulang mahasiswa-mahasiswa oh. ini apa yang dilakukan oleh nah, mahasiswa baru si ini? calon mahasiswa hmm. kalau sudah selesai proses daftar ulang berarti calon mahasiswa sudah resmi menjadi calon mahasiswa Gunadarma dia hmm. tinggal menunggu pemberitahuan untuk yang namanya kegiatan pengenalan kampus atau pengenalan orientasi kampus Oke. ya kita disebutnya di sini adalah pps ppt ya hmm. e, pengenalan e, program studi dan pengenalan perguruan tinggi ya, hmm. jadi si calon mahasiswa nanti di diberikan informasi mengenai perguruan tinggi secara umum, hmm. kemudian program studi yang si calon mahasiswa pilih tadi. Pengenalan, Pengenalan. itu artinya <coughs> dikasih tahu program studi ini begini-begini nah, atau gimana? Kalau itu program studi. Ah. Uh, kalau yang universitas misalnya perguruan tinggi uh, diinformasikan di mengenai uh, sistem yang ada di perguruan tinggi ini, misalnya kalau mahasiswa mau uh, apa namanya mengurus uh, oh harus ke bagian apa mengurus nilai, ke bagian apa. Hmm. Kemudian di sini kan ada eh, apa ada jurusan, jurusan itu di mana lokasinya? Hmm. Eh, Kalau ke jurusan tuh eh, problemnya apa yang harus yang biasanya disampaikan. Nah, itu dijelaskan hmm. di sana. Nah, kemudian eh, ada bagian-bagian di yang menggambarkan struktur organisasi dari universitas. Hmm. Ya, nah, itu dijelaskan. Jelaskan termasuk sekolah apa, kelasnya di mana dan lain sebagainya. Nah, nah. Pak, yang harus dilak dilakukan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang baru masuk ke uh, Universitas Gondar. Apa yang harus dilakukan dalam arti kata untuk update segala macam informasi yang ada di Universitas Gondar terutama dengan hubungannya dengan uh, kuliah mereka. Betul. Jadi kalau yang mahasiswa Gondar, yang uh, mahasiswa baru, mm -hmm. ya itu kan belum punya namanya student site. Ya, pada saat pendaftaran pada calon. online itu belum, belum, belum. masih pakai uh, akun yang pendaftaran. Oke. Okay. Nah, jadi kalau sudah resmi, sudah daftar ulang dan sudah ngikutin PPSPT, dia akan mendapatkan akun student site. Setelah PPSPT, uh -huh. oke, okay. nah, dia akan mendapat akun student site. Itu sifatnya pribadi karena yang bisa mengakses hanya si calon mahasiswa. Nah, semua informasi hmm. itu diinfokan lewat student site. Itu sifatnya side. pribadi, jadi mahasiswa hmm. sendiri yang yang sifatnya umum informasi mengenai seluruh informasi uh, di Gunadarma ya itu bisa dilihat di uh, websitenya Gunadarma AED hmm. di situ ada ada beberapa menu misalnya ingin mengetahui tentang akademik dia bisa um, uh, websitenya dari yang namanya BAK oh, dan administrasi akademik okay. mahasiswaan di situ mahasiswa bisa mengecek lah jadwal kuliah kemudian kelasnya di mana si calon mahasiswa bisa ngelihat dari situ hmm. ya Kemudian apa namanya uh, uh, jadwal untuk perkuliahan itu ada di situ semua kalender kalender gitu akademiknya ya? ada di situ mm -hmm. ya. itu yang sifatnya umum jadi mm -hmm. mahasiswa baru yang belum punya student guide bisa buka mm -hmm. website BAK online BAK online itu datanya lengkap mm -hmm. tentang, tentang kegiatan akademik dan kemahasiswaan mm -hmm. ya. tapi kalau dia sudah uh, punya student site ya dia bisa buka student site di situ infonya juga lengkap. Oh, kalau BA. Kalau BA <coughs> bisa diakses oleh siapa saja? Umum ya pak Umum. Ya? ya. Kalau tak. student site ya si calon mahasiswa saja yang bisa buka. Dan itu uh, student site itu memang khusus untuk mahasiswa, makanya pakai password dan ya, lain betul, sebagainya. Betul, karena untuk masuk ke. Karena student, di dalamnya ada apa memang ya, pak itu? Uh, dia mahasiswa dengan student site dia bisa berinteraksi uh, dengan uh, dosennya. Oh. Ya, kemudian okay. dia bisa meng mengetahui informasi-informasi terbaru dari yang ada kegiatan di Gunadarma. Mm -hmm. bisa. Termasuk ya. nilai di situ, Pak? Bisa, nilai di situ juga ada. Mm -hmm. Ya, jadi bisa bisa mengetahui semua informasi dari nilai, informasi yang sifatnya pribadi kayak nilai tadi atau mm -hmm. informasi sifatnya umum yang mm -hmm. mengenai ada seminar-seminar itu juga di student set bisa. Mm -hmm. Kemudian uh, dia juga bisa berinteraksi dengan dosen. Mm -hmm. Karena dosen juga mempunyai akun namanya staff site. Oh, nah, itu bisa dilingkan antara Uh, akun ma do mahasiswa yang disebut staff site itu mm -hmm. dengan akun uh, sorry akun dosen yang staff site dengan akun mahasiswa yang student site iya iya itu yeah. bisa di linkkan nanti dia kalau mau ngajar menggunakan aplikasi tersebut juga bisa hmm. dan ini di website gunadarma.ac.id ini ada tiga poin yang menarik yang pertama tadi Pak Rino bilang adalah UG staff site itu untuk dosen ya Pak ya untuk dosen kemudian ada UG student site itu Betul. yang tadi Pak Rino, Betul. Pak Rino jelaskan dan terakhir Pasti, ada Uji Karir Center. Nah, ini untuk Uji uh, Karir Center ini untuk menampung uh, lulusan Gunadarma. Ya, di dalam Uji Karir Center ini, itu terjadi interaksi antara lulusan Gunadarma dengan perusahaan-perusahaan. Jadi mm -hmm. perusahaan yang ingin merekrut calon Gunadarma, dia bisa ngeling ke Karir Center. Mm -hmm. Karena di dalam Karir Center itu ada database lulusan Gunadarma. Mm -hmm. ya, jadi uh, Perusahaan bisa mengiklankan uh, lowongan kerjaannya itu di career center. Nah, nanti mahasiswa bisa mengakses, ah oh, ini cocok nih jurusan, <laughs> ini lowongannya cocok dengan uh, jurusan saya itu bisa. Okay. Jadi dia, jadi dharma itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan, uh -huh. di mana perusahaan itu bisa mengelingkankan informasi mengenai uh, lowongan pekerjaan dengan website yang namanya career center ini. Oke. Okay. Link nms ya. Link nms. Jadi lulusan kalau perlu misalnya pekerjaan buka aja karir center hmm. perusahaan mana yang sedang buka lowongan okay. banyak. Baik. Okay. Nah Pak kalau kita sudah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma apa yang akan mereka dapatkan dan fasilitas-fasilitas apa untuk pendukung kegiatan kuliah atau belajar mengajar di Gunadarma? Karena kemarin saya dengar ada Yuji Technova. Tuh. Kemudian ada komputer, super komputer. Super computer, ada. Kemudian ada ICT base, kemudian juga ada robotika dan lain sebagainya. Nah, secara lengkap apa aja nih Pak yang untuk mendukung proses belajar mengajar mahasiswa baru di Gunadarma? Ya, untuk sarannya hmm. uh, ruang, uh, ruang perkuliahan sudah cukup. Uh, memadai uh -huh. ya sudah cukup uh, fasilitasnya uh -huh. kemudian lab-labnya juga sudah memadai uh -huh. kemudian ada tambahan itu tadi mengenai super komputer super komputer itu adalah <coughs> uh, komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang sangat besar uh -huh. ya, Dan jadi itu digunakan ma mahasiswa juga mahasiswa boleh. Okay. boleh untuk praktikum juga di sana bisa uh -huh. kemudian ada uji teknolpak. uji teknolpak itu dia bisa disebut juga laboratorium alam ya karena uh -huh. di situ dan itu bisa digunakan untuk semua program studi. Kalau uji teknopark, oh, boleh semuanya. Semuanya, oke, ya, boleh. Program studi bisa digunakan uh -huh. di uji uh, teknopark untuk uh, melakukan kegiatan, misalnya bisa dilakukan di uji teknopark. Ya, program studi itu boleh ke sana. Hmm. Nah, kalau mahasiswa gunadarma yang baru masuk, ada kesempatan enggak untuk mereka mendapatkan beasiswa? Oh ya, <coughs> ya untuk beasiswa di gunadarma. Uh, untuk yang calon mahasiswa itu sebenarnya beasiswanya kita sebut ada namanya potongan. Potongan, ya? oke. Okay. Jadi kalau yang tadi dapat grade-grade itu, uh -huh. itu tuh sebenarnya ada potongannya. Hmm. Jadi harusnya biayanya sekian, itu dapat potongan di grade yang hmm. istimewa. Oke. Okay. Potongannya berapa di grade yang baik sekali potongannya berapa. Hmm. Jadi setiap hasil ujian hmm. itu dapat potongan. Oke. Okay. Nah, kalau apalagi kalau dibayarkan lunas sekaligus hmm. selain dapat potongan dari grade-grade hmm. tadi dapat lagi potongan 10% kalau dibayar lunas sekaligus hmm. sama 8 semester tadi oke okay. ya. nah itu salah satu uh, untuk uh, apa namanya kita sebut beasiswa lah berupa hmm. potongan biaya pendidikan hmm. untuk calon mahasiswa hmm. nah sedangkan untuk yang sudah uh, mahasiswa jadi mahasiswa hmm. ya penawaran beasiswanya itu bisa dari internal maupun eksternal hmm. ya kalau dari internal uh, salah satunya itu beasiswa prestasi hmm. ya prestasinya bisa dari sisi akademik maupun non akademik. Non akademik juga boleh bisa ya Pak. Boleh. Ya? Nah itu biasanya kalau yang akademik ada seleksinya, langsung ke lawan. Hmm. Ya. Kemudian kalau dari pihak eksternal ya bisa dari pemerintah, hmm. bisa dari perusahaan-perusahaan swasta. Itu biasanya hmm. dia akan mengirim entah itu dalam bentuk fisik berupa pamflet atau berupa dalam bentuk soft copy-nya, email langsung ke website gunadarma Dharma biasanya ada emailnya itu dikirim nanti biasanya disebarkan ke student side mahasiswa dan diumumkan juga di e, BAK biasanya nah, mm -hmm. di situ biasanya ya mahasiswa kalau yang berminat silahkan daftar untuk dapatkan beasiswa dari eksternal tadi mm -hmm. gitu. kalau dari internal e, itu tadi beasiswa prestasi, prestasi dari akademik, ya, akademik maupun akademik. non akademik tadi tapi ingat saingannya banyak ya pak ada puluhan ribu Mahasiswa tidak <laughs> adalah kan puluhan ribu ya, <laughs> ya jadi kalau memang untuk mendapatkan beasiswa akademik khususnya hmm. akademik di bidang pendidikan ya nilai IPK-nya ya harus tinggi. Iya, yeah. jangan jangan ngaku-ngaku, wah -ngaku, oh, IPK saya oh. alhamdulillah 3,8, 3, 8, 3 oh, ternyata dibawa, di 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 tempat lain masih banyak yang lain gitu. <laughs> <laughs> Ada yang nah, 4 segala nah, macam. Karena memang uh, uh, kita kan di Gunadarma secara internal pasti punya datanya, yeah. jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku, yeah. tapi Tapi ya. mudah-mudahan Anda adalah salah satunya yang, yang nanti dapat ya. Bukan ngaku-ngaku lagi, tapi kenyataan Tuh. ya, Pak ya. Jadi intinya bisa dari internal, <laughs> baru eksternal. Iya, jadi ada banyak kesempatan untuk mendapatkan atau meraih beasiswa di Gunadarma. Dari guna dharma sendiri, dari luar Pertanyaan. sendiri, Pertanyaan. dari akademik, kalau pinter, Pertanyaan. rajin, dan lain sebagainya, ada juga non akademik, non -akademik olahraga, olahraga, misalnya, itu seni. juga Oke. baik, Pak. Yang terakhir, kenapa kita harus memilih universitas Gunadarma? dharma? Universitas Gunadarma dharma itu eh, salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Uhum. Ini bisa terlihat dari akreditasinya, ya. baik uhum. untuk akreditasi eh, perguruan tingginya, universitasnya, maupun akreditasi untuk masing-masing program studinya, program studi, ya betul. Ya, itu uh, sudah uh, akreditasinya kebanyakan ya hmm. hampir 80 atau 90 persen itu akreditasinya akreditasi A dan unggul. Hmm. Kemudian uh, sarana perasarannya, hmm. ya uh, guna dharma itu sudah mencukupi lah, sudah hmm. uh, gedung-gedungnya tersebar di mana-mana, kemudian kita juga uh, setiap gedung ada labnya. Sehingga kita setiap lokasi kampus itu ada labnya sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan lab tersebut ya kemudian yang berikutnya mungkin eh, dosen-dosennya yeah. ya dosen-dosennya hampir eh, hampir eh, 50% lebih itu sudah bergelar S3 semua mm -hmm. ya dan juga hampir lebih dari 50% dia sudah tersertifikasi Oh ada sertifikasi, dosen yeah. ya. jadi artinya memang pemerintah mengakui dosen-dosen Gunadarma sudah uh, layak lah untuk menjadi dosen yang hmm. uh, ber, apa, berkualitas, gitulah intinya. Hmm. Dan yang ketiga mungkin uh, kalau dilihat prospek lulusan dari Gunadarma ya sudah banyak juga. Hmm. Ya. Uh, Gunadarma sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang uh, sampai saat ini memberikan bukti mereka sudah berhasil di luar sana. Hmm. Ada yang sudah menjadi juta besar ada ya. Hmm. Kemudian sudah menjadi direktur juga banyak hmm. ya dan juga uh, sudah menjadi uh, apa? pemimpin-pemimpin di institusi-institusi uh, oh. uh, di luar sana. Yeah. Ya. <coughs> Itu kurang lebih ya. Jadi paling tidak ada empat yang hmm. dapat di uh, yeah. kenapa harus memilih guna dama? Dilihat akreditasinya, hmm. sarananya, dosen-dosennya dan juga uh, prospek lulusannya. Lulusan. Kurang lebih seperti Bapak Dr. Rino Rinaldo SEMMSI MIKOM Terima kasih Pak Baik. Nah mudah-mudahan ah. mahasiswa-mahasiswa barunya bisa di dibimbing ke arah yang bagus Baik, terima kasih insya Allah Iya <laughs> namanya gue dosen harus, harus membimbing ke sana ya dia, Pak ya. Karena guna Dharma ini menciptakan lulusan-lulusan uh, yang kompetitif uh, Karakter Dan berkarakter Uh, pokoknya dan siap uh, terjun ke dunia nah, kerjanya masing-masing. Marino -masing. makasih ya. Sama-sama, terima Baik, kasih. Kita uh, akhiri program Info Gunadara untuk kesempatan hari ini yang hadir setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan kita kembalikan ke rekan saya Yuda di Mega Suara Network. Silakan Yuda. Terima kasih Rekan Alvin Dengan informasi yang padat dan jelas Di Infoguna Dharma untuk edisi kali ini Dan jangan lupa untuk Anda, pemirsa dan juga pendengar Sekalian kita akan selalu ketemu di Infoguna Dharma Setiap hari Rabu dan Sabtu Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat Untuk kali ini kita cukup sekian Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan Sampai jumpa